kukuhkan lagi daripada yang kita kecapi sekarang ini. Dan supaya negara kita ini aman terjamin, tidaklah kita ini merasakan seperti negara yang kucak-kacir semitu. Jadi kita ini kenalah menjaga negara kita seperti mana kita menjaga diri kita. Dan kita ini menjaga diri kita memerlukan ilmu yang sangat banyak. Jadinya kita perlulah belajar. Saya nak kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia membawa sebuah negara yang merdeka, yang maju jaya, yang berdaya saing seperti mana negara kita Malaysia ni berdaya.